Julio Cesar Chavez gagal merebut gelar WBC milik Coach Celcio pada tanggal 29 Juli tahun 2000. Petinju berjuluk Mr. KO ini kalah lewat technical knockout di ronde yang ke-6. Pertarungan terakhirnya terjadi pada tanggal 17 September tahun 2005. Chavez bertemu dengan Grover Willey dari Amerika Serikat. Di pertarungan ini, Chavez memasuki usia 43 tahun, tetapi masih mampu memberikan perlawanan keras, walaupun pukulan Willey beberapa kali masuk dengan telak ke wajah Chavez. Setelah ronde kelima berakhir, pelatih Chavez meminta pertarungan untuk tidak dilanjut, dan Grover Willey dinyatakan menang lewat reverse technical decision.